Hai guys, jumpa lagi di Sebangian Family. Kali ini kita mau review Matchbox ya guys. Matchbox. Dia ini Datsun ya guys. Nah, ini udah dekat lagi. Datsun ya. Kita lihat ini namanya tahun 82 ya, Datsun 220 ZX. Nah, kita kemarin udah punya Dodge Challenger. Nah, kita udah ada Dodge Challenger ini guys ya, ini Dodge Challenger. Udah ada Volvo. Nah, yang belum kita punya Mercy sama Porsche. Nah, gitu guys, kita udah punya. Tapi kita total punya 3 nih. Dan seperti biasa, dia dari apa? Di info dari Marco Bang. Dan dia dapat license Volvo. Nissan karena ini udah cun ada Nissan. Nah, kita coba putar dulu, di show dulu, kita showing guys. Sebelum kita buka, dia super fast juga ya guys ya. Unboxing dan review. Nah, tuh guys, sudah kita coba. Nah, udah kita buka dengan rapi ya guys, kan seperti saya bilang. Beda dengan kompetitor tuh guys, plastiknya emang lebih enak dibuka yang ini guys, kalau tinggal pakai menggunakan gunting ya. Nah, kita coba unboxing saja guys. Nah, ini dia super fast. Dapat ini buat tempat penyimpanannya guys. Dan ini mobilnya guys. Nah, itu guys. Nah, kita penasaran kan? Dia mau apa nih yang bisa di opening? Opening partnya yang mana ya? Dia bisa dibuka kayaknya pintunya sih. Coba lihat tuh. Coba lihat deh. Kenjo udah nangis tuh guys, cuman kita harus review dulu ini. Ternyata dia bisa dibuka pintunya ya guys ya, tuh udah kelihatan setirnya, joknya itu di dalam. Nah, coba kita dekatkan dulu, itu ada tulisan Z nya ya. Dan kita lihat bannya. Nah, dia ada ulir ini guys, dia ada ulirnya, dia ban karet. Untuk velgnya warna putih dan emas kemasan. Dan ini dibuat di tahun 2018 ya guys, made in Thailand. Nah, kita putar dulu dan coba kita sejajarkan ya dengan si Dodge. Kita coba sejajarkan dengan Dodge. Dan kita coba sejajarkan juga dengan si Volvo guys. Waduh, jadi pada ngumpul nih guys. Tuh, Volvo doang sih guys yang gak bisa dibuka tuh pintunya sama sekali. Untuk atau pintu atau kap mesin ya. Kalau Dodge masih bisa dibuka kap mesinnya. Dan Datsun sendiri masih bisa dibuka pintunya tuh. Dan untuk Volvo ini Kenzo sebutnya Polisi J guys. Dia sama sekali gak bisa dibuka. Siap-siap. Nah, gitu guys. Jadi kita udah punya 3 ya guys dari seri Supercars ini guys ya. Kita udah punya 3 dari Supercars ini. Kita punya Datsun, kita punya Datsun, punya Dodge Challenger, punya Volvo. Dan yang kita langsung mau hunting lagi nanti Mercedes Benz dan Volkswagen Microbus ya. Aisan juga seperti biasa. Oke, sudah diambil semua oleh Mama Kenjo, tinggal Volvo-nya aja. Oke guys, mungkin itu dulu dari review ini. Jangan lupa di subscribe, di like, komen ya guys ya, untuk support terus Sebangian Family Channel.
nanti kita review Matchbox, Hot Wheels, Majoret, atau Lego ya. Ada Lego. Okay guys, thank you for watching. Thank you.